Oke, kembali lagi di channel Sabita Nugra. Nah, ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu untuk merakit sebuah speaker aktif ya. Tentunya ini lebih ke speaker aktif single karena boxnya single ya. Nah, ini sudah kita review untuk Twitter, untuk woofer, untuk kitnya sudah kita review, dan ini boxnya kemarin kita beli di offline ya. Offline ini harganya 50.000 sama dengan online. Dan ini sudah saya sediakan untuk lubangnya. Lubangnya sudah kita sediakan. Sudah saya lubangi dan tinggal kita proses merakit aja ya. Nah, di sini ini bahan-bahannya, baut semua sudah kita siapkan. Ini tinggal pasang aja lah ya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung pasang. Oke, langsung kita mulai. Ini yang pertama, tinggal masukin aja ke sini. Mudah sekali ya. Oke, ini masuk sini udah. Dan ini kabel yang saya sudah sediakan di sini. Ada ini untuk di bagian woofer dan ini untuk di bagian treble ya. Kita pasang yang tergampang terlebih dahulu untuk di bagian treble. Sesuaikan ya untuk plus dan minusnya agar lebih gampang nanti tidak bolak-balik. Kita bisa langsung di solder aja. Langsung kita solder di bagian Twitter. Oke, sudah. Oke, ya ini kita sudah berhasil. Tinggal masukkan ke dalam sini. Oke, nice. Dan selanjutnya di bagian woofer. Main-main plus-plus ya. Biar tidak ada kekeliruan di antara kita. Oke. Ini di bagian sini ya, teman-teman. Ini di bagian yang main. Wah, sorry, kebalik. Kebalik, kebalik, kebalik. Oke, ini di bagian sini ya. Sip. Sudah terpasang. Kita tinggal masukkan aja. Sangatlah mudah, teman-teman. Ini sudah jadi ya sebenarnya. Makanya ini sangat mudah sekali, tentunya pemula pun tetap bisa seperti saya juga ini ya. Oke, kita pasang bautnya dulu ya teman-teman. Oke, di bagian depan kita sudah baut semua ya, tinggal di bagian atasnya kita sudah siapkan bautnya yang kecil-kecil seperti ini. Oke, kita baut dulu lah ya. Kita baut dulu, ambil baut dulu di bagian sini. Oke, kita baut dulu ya. Oke, untuk hasilnya sudah kita rapikan semuanya, baut-baut ini semua sudah kita pasang ya. Ini seperti itu, seperti itu lagi. Seperti ini bagian atasnya. Nah, dan untuk di bagian depan seperti ini. Ini saya tambahkan untuk tutup ya, biar nggak rusak untuk speakernya, karena dia terbuka ya. Cuman ini kurang satu lah, ini mungkin kita lem biar kuat. Nah, depannya seperti ini ya, teman-teman. Ini cocok untuk ya di luar mungkin ya, acara kecil-kecil, cukup bagus. Untuk suaranya kita akan tes setelah Anda mensubscribe video ini. Wah. Oke, kita cek juga untuk hasil suara mic-nya ya. Kalau untuk mic kita cara pengaturannya ini dibuka ya, volume ini juga kita buka setengah-setengah karena ini volume dengan volume mic ini menjadi satu ya. Kalau imbang lebih bagus, echo nya bisa kita arahkan di jam 10 aja.
Oke, seperti itu langsung kita tes suaranya menggunakan mic ini. Satu, cek, cek. Satu, dua. Cek, cek. Cek, halo, halo, satu. Satu, cek, cek. Nah, itu untuk suaranya cukup bersih. Ini volumenya baru segini. Kalau kita naikkan lagi di angka jam 12 untuk echo, dan untuk volume mic kita angkat lagi di jam 1. Ini jam 1. Harus imbang ya. Satu, cek, one, satu, dua, satu, cek, cek, satu, dua, dua, cek, cek. Oke, seperti itu ya teman-teman, suaranya cukup bagus. Kita coba lanjut ke suara musik ya. Oke, kita langsung tes saja untuk hasil suaranya ya teman-teman. Jadi ini hasil akhirnya atau penyempurnaannya. Saya hanya menambahkan di bagian baut ini, saya kasih yang baru bautnya biar kelihatan baru. Dan di sini saya copot untuk pengaitnya ini karena ini lebih aman. Oke, dan di bagian sini sih tidak ada yang saya perbarui. Oke, kita tes untuk suaranya ya, seperti apa. Oke, suaranya seperti itu teman-teman, cukup bagus. Untuk bass juga dia tidak terlalu jelek ya, cuman di sini memang tidak mengejar bass ya, ini lebih ke kerasnya, dia keras banget untuk suaranya. Ini baru volume di jam 10 udah keras ya. Kalau kita angkat ke 12 ini keras banget. Untuk suaranya seperti itu ya teman-teman. Cara merakitnya juga cukup mudah. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.